Pembinaan sarta gawehade anu dilakonan kalawan gemet ngasilkeun makalangana produk Jawa Barat di sakuliah dunia salah sahijina kopi Wanoja anu kasakitu kalina diekspor ka Walanda. Samalah prak-prakan ekspor kiwari ngahontal 48 18 ton anu nilaina 2,5 miliar. Kopi Wanoja mangrupa salah saji hasil UMKM asal Jawa Barat anu diproduksi anu karyana ku kaum Wanoja. Eta kopi Wanoja anu asalna ti Kabupaten Bandung timimiti tahun 2012 teh kiwari makalangan di sakuliah dunia. Ayeuna 18 ton kopi diekspor ka Walanda 1 tas Maret 2024 diekspor ka Arab Saudi. Cek Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur, nilai ekspor kopina ngehontal 2,5 miliar. Samalah bakal aya pengiriman satu luina saban bulana sakali anu nitih 5 ton kopi ka Walanda. Masih cek Muhammad Nur, pengaruh secara makroekonomi, devisa Indonesia utamana Jawa Barat beki nambahan. Samalah penjualan kopi beki ceuyah, tapi kang ngaronjatkeun daya beli sarta karaharjaan anggota kelompok Tani Wanoja sarta klaster kopi sejena. Ini dampaknya luas sekali. Berarti dengan adanya ekspor tadi, kalau dari sisi kita bicara makro, devisa kita menjadi semakin bertambah. Di sisi lain tentunya dengan adanya ekspor, berarti penjualan dari Wanoja, dari klaster kita meningkat, dan otomatis ini akan dinikmati oleh seluruh anggotanya. Panaratas produsen kopi Wanoja, Nini Eti ngebrehkeun rasa syukurna karena kapercaya ti negara Walanda anu samemehna pihak nakungsi ngekspor 2 ton kopi. Pangnak itu, eta hal teh mampu ngaronjatkeun ekonomi kulawarga anggota kelompok tani kopi Wanoja. Alhamdulillah ya kita berarti kalau bisa ekspor lagi berarti kita mendapat kepercayaan dari negeri luar gitu untuk kepada kita orang Indonesia ini terutama kepada Wanoja. Dan dengan adanya ekspor kita ke Belanda yang sekarang semakin naik lah, yang kemarin cuma 2 ton sekarang ini sudah 18 ton. Jadi pekerjaan kita itu semakin panjang, semakin banyak. Dan kita juga mempunyai tagline dengan para petani dan dengan para pegawai, ayo kita maju bersama, sukses bersama. Mampu makalananana kopi Wanoja di sakuliah dunia teh hasil pangrojong ti apingan pamarentah daerah Bank Indonesia tepi ka Kementerian Perdagangan. Kopi Wanoja mangrupa salah saji hasil tina ekspor coaching program anu dilakonan Kementerian Perdagangan. Ari pihak Bank Indonesia Jawa Barat ngayagakeun fasilitas kawas mesin pengering sangkan dina usup ngiji produksi kopi moal ngurangan. Ari Dinas Perindustrian dan Perdagangan mere fasilitas bungkus halal tepi ka haki. Eta mang pirang pengaping sarta fasilitas teh ngabalukarkeun kapok Tan Wanoja boga lahan anu legana 108 hektar sarta ngirut mang ratus-ratus warga Minang kapagawe. Budi Hartati, Bandung TV.